Baik, tuan-tuan dan puan, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, kita akan teruskan dengan bacaan doa menggunakan umur kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, akan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا كريم يا جبار sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justeru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah juga kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarraqna man ba'dihi tafarraqan ma'suma. ولا تجعل لهما فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مرطودا ولا مرحوما اللهم اجعل خير اعمارنا اخره وخير اعمالنا خواتمه وخير ايامنا يوم القاك فيه اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mulakan dengan program-program yang meriah pada hari ini, saya majlis ingin menjemput Ketua Pegawai Eksekutif iaitu Puan Hazami bagi menyampaikan ucapan aluan beliau. Dipersilakan puan. Saya Haizat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam keadaan pandemik ni, bermacam perkara yang berlaku kepada keluarga, kepada diri kita, kepada rakan-rakan, saudara mara dan juga kepada negara. Kalau kita lihat, dalam pandemik kita ada pelbagai cabaran, ya. Cabaran yang kita hadapi, pertukaran kerajaan, kes yang semakin meningkat, proses vaksinasi yang sangat mencabar. Kita tidak dapat bekerja seperti biasa bagi ke pejabat. We have to be more disciplined in managing our time. A blur borders between waktu pejabat dengan waktu peribadi yang semakin kompleks kepada saya, di mana kalau kita berurusan dengan rakan strategik dari luar negara, kita terpaksa korbankan masa malam, subuh, mengikut waktu pejabat dan waktu bekerja di negara-negara lain. So ini adalah antara cabaran-cabaran yang kita hadapi. Namun saya lihat semangat kakitangan Akademi Sains Malaysia semasa pandemik sangat baik, semuanya berjalan dengan lancar walaupun kita ada beberapa cabaran. Kita sepatutnya sudah pun mempunyai satu lagi pejabat di tingkat 14. Tetapi disebabkan oleh pandemik, kerja-kerja pengubahsuaian terpaksa dilewatkan dan baru sahaja bermula. So, saya amat berharap keadaan akan kembali pulih dengan segera. Dan saya harap semua kakitangan Akademi Sains mengambil vaksin. Please. Kalau ada yang masih belum, tolonglah help yourself, register or just walk in and take the vaccine. It is for your good and for also for your family's good to protect ourselves and to ensure that we always follow the SOP.
So saya lihat beberapa hari ini beberapa aktiviti dan our social media is very much active in doing a lot of activities berkaitan dengan kemerdekaan, and I get a lot of feedback also from my friends yang follow our social media, giving oh quite good, academy is doing this. So saya harap ini dijadikan tradisi. Kalau kita nak berbaris nak depan bangunan Sultan Abdul Samad, tak tahulah bila nak menyambut Hari Merdeka sebegitu. Tapi dengan semangat yang sama, kita cuba membuat sambutan ini pada hari ini. Saya ingin ucapkan tahniah kepada jawatan kuasa yang telah menganjurkan dan menyusun semua program-program yang menarik, and I'm looking forward for it. Sedikit imbasan saya tentang kemerdekaan, kalau saya boleh kongsikan sebentar. Setelah 64 tahun negara kita merdeka, kebanyakan kita semua lahir selepas kita mendapat kemerdekaan, termasuk saya. Saya cuma merasa satu sahaja peristiwa, 13 Mei, pada ketika itu saya berumur 3 tahun, di mana seluruh keluarga saya terpaksa dipindahkan dari Cameron Highland ke Tapah disebabkan oleh rusuhan dan ketegangan di antara masa itu di antara races bangsa di dalam Malaysia. So kalau kita reflect balik dan kita lihat bagaimana negara kita telah mengorak langkah, kita telah mendapat kemerdekaan semalam 64 tahun. Mungkin ada yang berfikir dah dapat kemerdekaan dan everything is done. Tetapi sebenarnya kemerdekaan itu adalah satu permulaan kepada perjuangan yang baru. Dan perjuangan tu tak habis-habis sampai ke hari ini. Ya, iaitu kita nak mewujudkan sebuah bangsa Malaysia yang dihormati dan dikagumi. Untuk kita mewujudkan sebuah bangsa Malaysia, kita kena ada rasa hormat, ya, dan menerima kepelbagaian yang ada dalam negara kita. So I'm very happy to see dekat akademi we mingle very good among all races and religions. We respect each other. And I hope this can be prolonged and dia dapat diteruskan agar kita dapat menjadi contoh yang sedikit kepada yang lain, supaya kita boleh tunjukkan how we can work together harmoniously and how we respect each other. Ya, dan dalam kerja yang kita jalankan, menjalankan polisi, kajian, menjalankan, memberikan strategi-strategi, kita tidak akan lari daripada permasalahan bagaimana kita nak mengorak langkah untuk mewujudkan sebuah bangsa Malaysia. Kerana dengan identiti itulah baru kita boleh mengorak langkah untuk negara maju dalam bidang SDI, maju dalam bidang pembangunan dan seterusnya. So reflect a bit and see bagaimana kita boleh teruskan dan kukuhkan rasa saling menghormati dan menerima kepelbagaian bangsa dan agama di negara kita. Satu lagi yang kita patut ada dalam setiap diri kita, tak kiralah ourselves and our family, our children, that we are proud to be Malaysian. Kita patut bangga menjadi bangsa Malaysia, rakyat Malaysia. So, apa yang akademi buat adalah satu proses untuk memenuhi pengisian kemerdekaan kepada sesuatu yang bermakna. Kalau kita tak isi sesuatu yang bermakna dalam hidup kita dan kita tak sumbangkan kepada masyarakat dan negara dan agama, hidup kita ni kosong. We just live for the sake of living. We breathe for the sake of breathing, tapi we are not contributing to something that is impactful. Impactful is very subjective. Yeah. Impactful hari ini bila kita saya lihat Syafiq pakai baju Melayu, that is impactful, that dia bangga dan jadi apa dia. Yeah. Sama juga impactful today I see Sita Nitya pakai dia costume of sari. Oh, saya tak nampak yang lain. Saya nampak sikit-sikit, semua nampak kepala je. Okey, inilah dia disadvantage maya ni. Ya, yeah. Saya bangga tengok Ain, dia tarik bana ni, tengkolok kahwin ni dia pakai ni. Okey.
So all of you, Khalil also siap berpakaian. So these are all the mixed culture that we have in our country, and we should be proud of it. And no other country in the world is like Malaysia. And we are very easy to embrace any other culture outside Malaysia to be in our culture. Name it K-pop ke, Japan ke, Western ke, we are so easygoing kind of society. But jangan lupa jati diri kita sendiri. Yeah? So saya harap dengan sedikit kiasan dan kata-kata saya hari ini, it move a bit for us to be proud of who we are. Jangan sesekali kita rasa malu menjadi rakyat Malaysia dan bangsa Malaysia. And we have to continue raising our flag high and move our country forwards. Tak kira lah walaupun sedikit apa yang kita buat daripada Academy Science atau sedikit dari segi individu apa yang kita boleh sumbangkan, marilah kita sama-sama menyahut semangat kemerdekaan ini dan jaga ya, kita punya kedaulatan negara. Dan jangan biarkan apa-apa perkara yang buruk berlaku terhadap negara kita. Kalau dia berlaku, maknanya dia juga akan efek diri kita, keluarga kita dan juga our family in the future. Apa yang kita ada hari ini, kita pinjam daripada apa yang sepatutnya kita berikan kepada generasi akan datang. So, jangan kita musnahkan, kita pelihara dia sebaik mungkin. Ini adalah amanah yang diberikan kepada kita sebagai orang yang hidup di atas muka bumi ini. So with that, saya harap have a good time for sambutan Hari Kebangsaan yang ke-64 hari ini yang kita sambut di peringkat Academy Science. So hope all the best to all of us, all the best to Academy Science and all the best to our country, our beloved country. With that, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi penghargaan kepada Puan Hazami Habib, Ketua Pegawai Eksekutif atas ucapan aduan beliau. Semoga pesanan yang disampaikan oleh Puan dapat kita warga ASM ambil dan amati sebagai warga negara ASM juga dan juga dan secara keseluruhannya sebagai warga negara Malaysia. Baik, tuan-tuan dan puan, hari ini merupakan kemuncak program sambutan Hari Kebangsaan yang ke-64 di peringkat Akademi Sains Malaysia. Sebelum kita pergi ke program lain ini, baik izinkan saya untuk recap apa program-program lain yang dijalankan sepanjang minggu ini. Pertama sekali, kita telah menjalankan program Merdeka Word Cloud antara 24 hingga 26 Ogos hari itu, di mana dikendalikan oleh pegawai Encik Nazmi Lau, dan kita meminta semua kakitangan Akademi Sains Malaysia untuk memberi apakah erti kemerdekaan kepada anda. Dan pada puncak hari ini, kita akan kongsikan apa erti kemerdekaan yang oleh input-input daripada rakan-rakan semua secara kolektif. Maaf, ada gangguan sikit. Okey, baik. Selain itu, kita juga ada jalankan scavenger hunt yang dijalankan secara maya antara 25 hingga 26 Ogos sebanyak 2 sesi dan dikendalikan oleh Encik Najmi Yusof. Dan saya difahamkan ia adalah program yang paling dapat banyak sambutan dan ada yang meminta untuk dijalankan lagi. Tapi tak apa, untuk pemenang-pemenang scavenger hunt kita akan umumkan pada hari ini. Selain itu, kita juga ada jalankan pertandingan video TikTok Merdeka yang mana dikendalikan tak lain tak bukan daripada Encik Syafiq kita, di mana rakan-rakan diminta untuk memberi satu video berdurasi lebih kurang daripada 1 minit. Dan peserta-peserta yang menyertai pertandingan video TikTok ni, kita akan saksikan video mereka pada hari ini. Dan tugas anda semua penonton adalah untuk mengundi siapa pemenang video TikTok nanti. Jadi kekal bersama kita hingga hujung program. Dan selain itu, kita juga akan ada kuis Merdeka ataupun namanya Merdequiz yang akan dijalankan pada hari ini juga dan dikendalikan oleh saya. Jadi peserta-peserta untuk kuis boleh menyertai hari ini. Kita akan kongsikan pautan untuk penyertaan kuis. Selain itu juga kita ada beberapa sembahan yang akan dipersembahkan hari ini, iaitu persembahan pantun dan sajak
yang akan disembahkan hari ini dan ia dikendalikan oleh Puan Maslinda Basirun. Cik Aizat, saya rasa kalau family, kaki tangan ada anak, family semua tu, they can just join. You can letak anak you attach. Don't be too formal. You can just bring whoever and join. Thank you. Baik, so kalau rakan-rakan ada ahli keluarga nak join sekali, nak tengok, kita silakan, boleh. Jangan kira-kira. Ini hari ni kita santai dan relax je. Okay. Baik, so sebelum kita mulakan persembahan pertama, saya ada satu pantun teka-teki untuk kamu, untuk rakan-rakan semualah. Okay, pantun-pantun dia berbunyi macam ni. Naik kapal, jumpa laksamana. Berapa usianya, usah ditanya. Kalau tuan-puan semua bijaksana, negara apa paling banyak bunganya? Nak saya ulang? Malaysia. Okey, tak apa. Kalau ada, boleh fikirkan apa jawapan dia kerana, dan kongsikan jawapan selepas persembahan ini. Ya. Okey, saya bagi masa. So, kita akan teruskan dengan persembahan pertama kita pada hari ini, iaitu persembahan pantun. Baik, untuk pengetahuan semua rakan-rakan, ada 4 orang pembantun yang akan membuat persembahan pada hari ini dengan konsep berbalas pantun. Okey, dan boleh saya katakan kumpulan 4 orang yang pembantu kita ni adalah kumpulan yang sangat multiracial kerana ada wakil daripada kaum-kaum majoriti yang terdapat di Malaysia. Jadi, izinkan saya untuk perkenalkan pembantu-pembantu kita. Pembantu pertama, Encik Hari Harun. Pemantun kedua, Encik Saiful Bahri Pandi. Pemantun ketiga, Encik Sharifah Radiah. Satu-satunya bunyi sini. Dan akhir sekali, taiko besar kita, Encik Loh Chia He. Yeah, maybe we can unshare the slide first and then we can see the people yang ambil bahagian pantun. Ah. Okay. Baik, keempat-empat pemantun kita tadi, Encik Hari, Encik Saiful Bahri, Cik Syifa dan juga Encik Loh Chia He. So, saya mohon keempat-empat pemantun ni tolong hidupkan kamera masing-masing. Sudah. Sudah ya, Saiful? Sudah. Syifa, Loh ada? Okay, baik. Yes. So, okey, baik. So, untuk persembahan pantun ini, saya mempersilakan pemantun pertama untuk menjual pantun anda. Okey, selamat pagi. Okey, so untuk pantun hari ini, saya rasa saya nak jual kepada Encik Saiful. Okey. Datuk Panglima pergi membajak ke tanah rata senja pulangnya. Kalau saudara orang yang bijak, negara kita apa namanya? Pantun yang bagus. Okey, baik. Dia jual kepada pemantun kedua kita iaitu Encik Saiful Bahri. Anda nak beli? Cis, tak kusangka Cik Harry pandai berpantun. Dengar, saya membalasnya. Ikanlah keli di dalam perahu. Oranglah buta, tangkap buaya. Kalau saudara ingin nak tahu, negara kita nama Malaysia. Very good. Baik, Cik Saiful ada nak jual pantun kepada siapa? Saya nak jual pantun kepada Puteri Syifa. Puteri Syifa, dengar pantun baik. Saya ambil, ya? Baik, silakan. Ramalah rama di pohon duri, mati ditimpa si buah nangka. Kalau saudara, saudari orang yang bistari, bulan berapa Malaysia merdeka. Baik, terima kasih Cik Saiful. So, kita jual kepada Cik Syifa. Cik Syifa, balaslah pantun beliau. Dengar tak? Dengar. Okay. First kali saya nak minta maaf sebab background ni tak boleh nak tukar ke virtual punya Merdeka punya jalur gemilang. Okay. Dengan menjawab soalan Encik Saiful,
Pantun Cik Saiful. Anak Benggali teka bunyonya, petiklah gabus anak Melaka. Wahai saudara, ini jawabnya, 31 Ogos merdeka. Terima kasih untuk jawapan. Jadi Cik Syifa nak jual pantun kepada sesiapa? Ya betul, saya nak jual kepada Encik Loh. Baik, silakan. Okey. Ke pasar lama membeli serai, singgah bertanya Datuk Menteri, kalau saudara orang yang pandai, di mana letak ibu negeri? Baik, terima kasih Cik Syifa. Jadi, Taiko, Cik Loh. Okey, terima kasih. Anaklah Bilal dari Mentaka pergi ke Johor buat kenduri. Saudari soal mudah dijawab. Kuala Lumpur, ibu negeri. Hebat. Okey, Cik Loh. Nak jual kepada siapa? Pantun saya nak jual kepada Encik Hari again. Baik, okey. Silakan. Mengail ikan di tepi titik. Umpan bagus, besar hasilnya. Kalaulah saudara bijak, bestari. Siapakah dia bapa transformasi Malaysia? Ah, Encik Hari. Okey. Okey, saya jawab ya. Baik, silakan. Pokok kelapa, pokok nira, khazanah negara, jangan dipersia. Memang saya bijak, wahai saudara Najib Razak, bapa transformasi Malaysia. Baik, terima kasih Encik Hari. Jadi nampaknya jual beli pantun sudah dibuat. So saya persilakan untuk teman-teman tu untuk memberi pantun penutup masing-masing. Kita sekarang pantun pertama. Okey, dengar penutup pantun daripada saya untuk semua. Baik. Berbagai bangsa, berbagai budaya, tak kira agama dan juga warna. Semoga kita akan berjaya bersatu hati melawan corona. Baik, seterusnya kita dengarkan penutup daripada Cik Syifa. Jalur gemilang megah berkibar, lambang semangat Nusa dan bangsa. COVID-19 memberi iktibar, kebersihan diri dijaga sentiasa. Terima kasih Cik Syifa. Seterusnya, Cik Loh Chahul boleh persembahkan pantun penutup anda? I think my part is last one. Saya. Hari, okay, Cik Hari dulu. Baik, Cik Hari persembahkan penutup anda. Tahun ini penuh cabaran. Frontliner negara sampai tak cukup tangan. Marilah ikut apa yang disaran. Patuhi SOP, doa dilupa jangan. Terima kasih Cik Hari. Dan akhir sekali, Cik Loh Chahul persembahkan pantun penutup anda. Mada diungkap, santun bicara. Pantun dilantun, mengusik hati. Salah dan silap, tutup bicara. Pohon diam pun, seikhlas hati. Terima kasih. Wah. Baik. Terima kasih. Berikan tepung gemuruh untuk keempat-empat pemantun kita. Hey, saya ini adalah persembahan yang sangat menarik dengan wakil daripada pelbagai bangsa dan dengan topik-topik yang sangat menarik dan pantun yang dipersembahkan. Baik, okey, sebelum kita gerak ke program seterusnya, so teka-teki saya tadi, saya persilakan siapa nak jawab seorang saja untuk bagi jawapan. Saya ulang baliklah pantun tadi. Naik kapal jumpa laksamana. Berapa usianya usah ditanya. Kalau tuan-puan sungguh bijaksana, negara apa paling banyak bunganya? Netherlands. Belanda. Okay. Belanda eh? Okay, sorry. Saya bagi satu chance je lah. Google kata Netherlands. Kena jawab biasa. Jawab kena pantun. Oh, kena pantun ni. Tak boleh tak pantun. Jod, ni soalan ke? Jod, Danny Jok. Teka-teki ya. Okay, bukan, jawapannya bukan Netherlands, tapi okay, saya kongsikanlah jawapannya. Jawapannya, negara berkembang. Malaysia. Aduh. That joke. That joke. Lawak Jod ni. Saya tengok daripada internet. Tapi saya tengok jawapan dia pun tak pernah kongsilah dengan korang.
Okey, baik. Kita teruskan dengan persembahan kita seterusnya. Kita ada satu persembahan deklamasi sahaja. Okey. Persembahan khas ni kerana ada seorang rakan kita yang berani mengambil cabaran untuk mempersembahkan sajak pada hari ini. Okey, so since ada satu je persembahan, kita mohon semua penonton untuk dengar dan hayati sajak yang beliau akan sampaikan. Baik, saya harap penyajak kita sudah bersedia. Baik, dengan tajuknya, sorry maaf, apa tajuk dia tadi? Okey, baik. Dengan tajuk sajaknya, Pejuang Hidup, saya mempersilakan Cik Hanisa Ismail. Oh. Baik. Okay, just a caution, internet adalah sangat teruk hari ini, jadi kalau tiba-tiba robotik atau hilang tu, minta maaf ya. Okay, so basically sajak ni dikarang oleh saya dan sebab untuk cakap yang kita ni adalah pejuang hidup lagi-lagi di zaman pandemik ni, jadi berilah empathy kepada orang lain dan juga berilah empathy kepada diri sendiri. Okay, jadi terimalah. Selamat pagi pejuang hidup yang sudah berlayar di tengah lautan saat mentari masih beradu. Semoga selamat mengorak langkah, berusaha untuk mencari rezeki walau hanya sesuap nasi. Siapa sangka hidup ini selalu berputar seperti pusingan roda yang kau pacu, mencari rezeki di setiap penjuru yang masih memberi sinar cahaya walaupun hujan renyai dan ribut melanda tidak sehebat gelora jiwa itu. Yang masih berfikir akan nasibmu, adakah akan berhenti di tengah jalan atau masih terselit harapan. Selamat petang pejuang hidup, masih lagi kau ambil langkah ke arah rezeki yang sepertinya tidak muncul. Dengan semangat dan azam yang semakin menumpul, aku tahu kau penat, tapi takkan ku faham sepenat mana. Aku tahu kau lelah, takkan ku tahu bagaimana kau masih boleh melangkah. Rehat sebentar pejuang hidup, duduk sejenak mengumpul tenaga. Kalau sakit, jangan dipaksa. Kau layak, kau berhak. Berhenti bukan bermakna kau mengalah. Mengeluh bukan maknanya kau tidak bersyukur. Hanya seorang perwira yang belum tersungkur. Selamat malam pejuang hidup. Beradulah dengan tenang, ditemani bintang malam. Aku tidak tahu sampai bila akan begini. Aku tidak tahu apa lagi kau akan tempuhi di dalam medan pertempuran abadi. Doaku kau tabah dan terus melangkah, wahai pejuang hidup. Terima kasih. Kita tepukkan murung untuk Cik Anissa. Sajak yang sangat menyayat hati dan sangat bermakna. Tahniah Anissa. Terbaik, terbaik. Okay, so kita dah lihatkan deklamasi sajak oleh Cik Anissa dan nampak memang ada bakat. Saya harap ada lebih banyak bakat pendam dari rakan-rakan dapat ditonjolkan lah dalam program-program yang datang dalam deklamasi sajak ataupun berpantun. Jangan malu-malu, tunjukkan bakat anda masing-masing. Baik, kita akan ke program seterusnya, iaitu pertandingan video TikTok Merdeka. Baik, rakan-rakan, seperti saya cakap tadi, video-video TikTok ni telah dihantar kepada Merdeka TikTok. Telah dihantar kepada Encik Syafiq, di mana rakan-rakan memberi video berdurasi bawah 1 minit yang berkaitan dengan Merdeka.
Okey, untuk pengetahuan semua, kita pihak Rusia telah menerima 5 penyertaan dan kelima-lima video ni kita akan mainkan sekejap lagi satu per satu. Jadi penonton semua, tugas anda dekat Zoom ni adalah untuk mengundi siapa video terbaik. Dan kita akan pilih 3 video terbaik untuk umumkan pemenang pada penghujung program nanti. Okey, so kalau anda bersedia, kita akan tunjukkan video pertama daripada Cik Hari Haran Matia Lagan. இன்று ஒன்றோடு ஒன்றாய் நின்று சுகந்திர நன்னாரை கொண்டாடலாம். Baik, itulah video daripada Cik Hari Haran. Ada macam-macam elemen dalam tu. Pelbagai bangsa, elemen Malaysia dan juga Harimau Melaya, jersey dekat atas tu. Tahniah Cik Hari. Okey, kita saksikan pada video kedua peserta kita, iaitu video daripada Encik Said Sufian. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Said Sufian bin Said Othman. Sebenarnya kita nak sambut hari ulang tahun kemerdekaan negara kali ke-64. Di sini saya sangat suka untuk sampaikan pesanan ataupun nasihatlah untuk diri saya dan semua. Yang pertama, kita rakyat Malaysia berbilang kaum, agama, bangsa, warna kulit, kita perlulah bersatu padu, elakkan pertelingkahan, elakkan perbalahan bersama kita bagi memastikan kestabilan antara keharmonian negara kita ni tercapailah. Selain daripada itu, kita juga perlulah merdeka dari sudut ideologi kita dan juga kita punya budaya lah. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Jadi selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia kali yang ke-64. Terima kasih Cik Sofian, ya, message yang sangat relevan dan dan relevan dan boleh berkait dengan kita semua sepanjang zaman. Baik, kita saksikan video ketiga daripada Cik Sazarul Aini. Baik Syafiq, mainkan. Menyambut merdeka, sambutannya berulang lagi. Saban tahun ia kembali. Keranamu Malaysia, aku di sini. Namun takdi ibu bertimu. Hanya Malaysia, negara tercinta, berjuang bersusah untuk merdeka. Jangan siakan apa yang ada. Merdeka! 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 Tadi Cik Sazra, comel betul penyajak kita ni. Mungkin boleh memberi cabaran kepada Hanisah tadi. Okay. Yes. Alright, so kita terus kepada video TikTok dari peserta nombor 4, iaitu Cik Amira Akilah. Mari kita saksikan. Merdeka! 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 Negaraku, negaraku, ku
Baik, video yang ringkas tapi menarik daripada Cik Amira Akilah. Mungkin boleh membawa pulang hadiah tempat ketiga, kedua ataupun yang pertama. Kita tentukan, anda tentukan nanti. So kita saksikan video terakhir daripada peserta terakhir kita, iaitu oh, ada video bersama. Okey, daripada Cik Amira Akilah dan Hari Haran. Okey, kita saksikan video ni. Transition yang menarik, okay, duo daripada Amira dan Hari. Okay, so Syafiq, ada satu lagi video ke ataupun ni lima-lima video tu? One more. Satu lagi daripada peserta terakhir kita, iaitu Cik Syama Sundari, Robert Digger. Okay, jom kita saksikan video. Malaysia Prihatin merupakan tema bagi sambutan merdeka yang ke-64 pada tahun ini. Marilah kita bersama-sama membantu negara untuk menangani wabak COVID-19 dengan sentiasa mematuhi SOP. Elakkan berkumpul atau keluar rumah jika tidak diperlukan. Sentiasa memakai pelitup muka, amalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter di tempat awam. Pastikan anda mendapat suntikan lengkap vaksinasi. Marilah kita berganding bahu untuk memutuskan rantaian COVID-19 dan seterusnya membolehkan negara mendapat kemerdekaan daripada wabak COVID-19. Oleh itu, jaga diri anda, jaga keluarga anda dan jagalah Malaysia. Malaysia Prihatin, kita jaga kita. Baik. Okay, video yang sangat mantap dan dengan mesej yang sangat jelas untuk kita semua patuhi. Baik, kita dah saksikan kelima-lima video tadi. Enam-enam video yang diberi tadi. Okey, tapi kita akan pilih tiga pemenang saja. Jadi, sekejap lagi saya akan mulakan poll untuk anda semua undi dekat platform Zoom ini. Jadi, anda hanya boleh undi satu saja video pemenang tadi. So kita akan beri hanya 2 minit untuk semua rakan-rakan cabut undi. Baik, bersedia semua? Okey, kita akan mulakan undian anda. 2 minit saja. Kok ada yang lagging ke apa tak boleh decide lagi, so kita akan bagi 2 minit saja untuk polling ni. So undian akan bermula. Sorry, yeah. Where tu undi kat mana ni? Ni saya akan start sekarang. Nanti akan nampak dekat skrin anda satu poll, so anda boleh undi siapa dia. So kita akan mulakan 2 minit undian daripada sekarang. Undi adalah rahsia kan? Pilih satu je lah. Alright. 2 minit saja. So kita harap anda semua boleh ni. Kalau dah cukup ke semua yang boleh mengundi, kita akan tutup undian. Dan kalau dah cukup masa 2 minit juga, kita akan tutup undian juga. Okey, yang mana sampai dulu lah. Okey, so kat ni 85% dah mengundi. 72 daripada 84 yang boleh mengundi. 74 lagi. Tak apa, silakan. Kalau tak boleh decide lagi, tak boleh decide lagi, tanyalah kawan-kawan siapa yang saya terbaik. Tapi undi anda adalah rahsia. Okey, 79. 5 orang saja lagi. 5 orang saja lagi. Kita ada 1 minit lagi untuk undian. Empat orang lagi dengan masa 50 saat. Okey, jika dah 50 saat keempat-empat undi ni tidak masuk, kita akan tutup undi dan result akan diumum
pada penghujung program nanti. Siapa yang menang? Cik Hari, Cik Sufian, Cik Saza, Cik Amira ataupun Cik Syama. Awak bertiga. Mungkin video dia dah boleh mendapatkan, beri dia satu hadiah birthday hari ini. Okay, last day lagi 4 orang yang belum mengundi. Ada 20 saat lagi. 3 orang lagi. Okay, 10 saat saja. 3 orang lagi untuk mengundi. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dan tamat masa mengundi. Baik. Terima kasih untuk undian-undian anda semua. Jadi, kita akan bagi result ni kepada universiti nanti dan akan diumum pada penghujung program. Jadi, kalau siapa menang, kekal bersamalah sehingga penghujungnya. Okay? Baik. So, pertandingan video TikTok kita sudah saksikan. Semuanya menarik-narik. Okey, dan kita akan terus kepada pertandingan lain yang akan diadakan pada hari ini, iaitu pertandingan birthday quiz. Okey. So, walaupun kita membuka penyertaan kepada rakan-rakan semua sebelum ni untuk membuat untuk register lah untuk tadi, tapi kita nak umumkan yang sesiapa yang ada hari ini dekat Zoom boleh join Kuis Merdeka hari ini. So kita akan bagi link ke dalam chat nanti dan anda boleh masuk dan register nama anda. Dan bila dah cukup orang ni, kita akan mulakan kuis dah. So saya akan bacakan sedikit peraturan sebelum mula kuis kita. Okay. So peraturan dia, okay, permainan kuis ni akan dimainkan di laman web Quizzes. Okay, dan ia boleh disertai melalui pautan yang kita akan kongsikan sekejap lagi. Peserta perlu meletakkan nama yang mudah dikenali. Okay, so masa letak nama nanti letaklah nama yang mudah, walaupun ada nama kelima tapi kita tak kenal, letak nama yang kita semua dah kenal lah. Okay, dan turutan soalan akan dikendalikan oleh host dan peserta hanya diberi 20 saat untuk menjawab setiap soalan. Okay, anda ada 20 saat saja untuk setiap soalan dan saya akan kawal bila kita akan gerak ke next question. Okay, dan peringatan, peserta dengan penonton di Zoom tidak boleh bari, memberi jawapan sama ada secara lisan atau teks di ruangan chat. Okay, dan semua pemarkahan peserta akan ditentukan secara automatik oleh laman web Quizzes. Jadi pihak rustia tak bertanggungjawab ke atas sebarang pemarkahan. Pronounce pun memang tak. Okay, so faham eh semua? Baik, so jika anda tak dapat copy link dekat seperti tertera dalam tu, saya akan share link tu dekat chat, ruangan chat Zoom. Okay. Okay, ruangan chat tu yang seperti Najmi sudah kongsikan, jadi kita akan buka dan tunggu sehingga penyertaan. Okay, Najmi, boleh saya share screen untuk quiz tu sekarang? Baik. Terima kasih. Okay, so untuk rakan-rakan yang tak dapat ataupun tak ingin join quiz hari ini, anda boleh saksikan melalui platform Zoom ni. Dan untuk yang nak menyertai, kita silakan, kita bagi masa 1 minit lagi untuk anda bagi register nama di sini. Okay, 1 minit je lagi. Hingga sekarang sudah ada 50 peserta. Okay, kita benarkan lagi 30 saat. Okay, jika anda nak join, kita silakan. Jika anda tak join, boleh saksikan di Zoom, tapi tolong jangan cakap apa-apa. Kalau tahu jawapan dia, tolong jangan share jawapan tu dekat Zoom ataupun dekat chat tu ya. Okay, 5, 10 saat, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan tamat. Okay. Baik. Peserta-peserta semua ready ya untuk ni?
untuk kami startkan kuis. Peserta ready ya? Ready. Ready. Okey, baik. So, dengan penyertaan 53 orang peserta hari ini, saya akan mulakan kuis. Tekan 3, 2, 1, start kuis sekarang. Baik, soalan pertama ni kata, bila dan di manakah perisytiharan kemerdekaan berlaku? Okey, jangan jawapan anda. Fokus jadi merdeka atau dataran merdeka menggunakan tetap bersangkat atau jalan merdeka. Okey. Okey, time stop. 20 saat sudah tamat. Okey, jom kita tengok jawapan-jawapan yang betul. So, jawapan sebenarnya adalah 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka. Okey. Okey, ada yang confuse dataran dengan stadium, tapi dia adakan di Stadium Merdeka. Okey, so nampaknya 20 orang jawab dengan betul, 22 tak jawab dengan betul dan 4 orang lagi jawab serasi pun jawapan salah. Okey. Susah tak? Susah. Tak ada. Okay. Tak susah. Okey je. Okey je. Okey, tak apa. Ada 9 soalan lagi. Hopefully soalan-soalan seterusnya boleh membantu anda punya markah naik. So, ready kita akan ke next question. Ada 20 saat untuk soalan ni bermula dari sekarang. So, soalannya, apakah yang berlaku pada detik 12 tengah malam pada 1957? Bila negara menang naik ke, bila jenis turun ke, bila mereka ataupun ada tembak menang. 5 saat saja lagi. 3, 2, 1 dan masa tamat. Time's up. Yeah. So, jom kita saksikan setakat 2 soalan ni siapa yang tengah leading. Cik Nazmi tengah leading. Okay. Alright. So, jawapan yang betul tadi adalah bendera Union Jack diturunkan tepat pada 12 tengah malam di 30 Ogos 1957. Okay. Alright. So, next question. Ready eh? Saya akan tekan ke next question. Peserta semua ready. Ada 20 saat saja dalam 3, 2, 3. Mulai. Di mana peristiwa detik 12 tengah malam? Okey, 10 saat sahaja lagi. Okey, jawapan anda betul-betul. 2, 1. Time's up. Masa sudah tamat. So, jom kita tengok apakah jawapan dia sebenar. Jawapan sebenarnya adalah Padang Kelab Selangor. Okey, saya kongsikanlah kepada rakan-rakan semua. Padang Kelab Selangor ni adalah padang sukan yang terletak betul-betul hadapan bangunan Sultan Abdul Samad pada zaman penjajahan British. Hanya selepas merdeka, Padang Kelab Selangor ni dinamakan oleh sebagai dataran merdeka macam kita tahu sekarang ni. Dan bangunan admin Padang Kelab Selangor tu kekal sebagai padang tetap diraja Selangor. Okay, so detik 12 tengah malam ni berlaku di Padang Kelab Selangor pada masa tu ia dikenali sebagai. Okay, susah tak? Tak apa, kalau tak betul pun jawapan, at least kita dapat tahu fakta-fakta baru hari ni. Okay? Okay, okay je. Alright, okay, sedia untuk serang seterusnya. 20 saat bermula sekarang. Suhan Jaya yang ditubuhkan mengkaji dan berubah perlembagaan Tuan Anak Melayu. Apakah namanya sebuah yang tersebut? Hobok, Reed, Reed, atau Ben? Ada dua nama yang dekat sama tu, tapi ujian dia menang. Okay. 3 saat. Dan masa tamat. Okay. Ada 8 orang yang tak sempat jawab. Kita tengok selepas 4 soalan siapa yang tengah leading sekarang ni. Vino tengah leading sekarang ni. Okey, baik. So jawapan sebenarnya adalah Suruhanjaya Reed 21. Suruhanjaya Kompok ni adalah yang dibentuk untuk mengkaji pembentukan Malaysia itu pada tahun 1962. Okey. Baik, kita teruskan soalan kelima. Siapakah pencipta bendera Persekutuan Tanah Melayu? Kalau tengok bendera ni, dia lain sikit. Bintang ada 11 dengan ada 11 saja jalur bulat. Masa tu,
Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan berwujud lagi dalam Negeri Melayu. Tiga saat lagi apakah lima pencipta kita. Okay, time's up. Jom kita tengok. Okay, setakat lima soalan ni siapa yang tengah leading? Syama pula. Syama tengah naik nombor satu, Vino nombor dua dan Hendy di tempat ketiga. Okay, jawapan sebenarnya adalah Encik Muhammad bin Hamzah. Okay, sekejap saya tutup ini. Okay, Encik Muhammad bin Hamzah adalah pencipta bendera Persekutuan Tanah Melayu kita. Dan selepas pembentukan Malaysia, barulah ditambah Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan menjadikan 14 jalur dan 14 bucu bintang. Okay, ready peserta? Next question. Soalannya, berapa kali Tuan Abdul Rahman menamakan berita? 5 kali, 5 kali, 7 kali ke 11 kali? Berapa kali? 5 saat lagi. 3, 2, 1. Time's up. Time's up, yes. Okay, saya akan tunjuk dulu leaderboard. Nanti kita tunjuk sikit lagi. Jadi jawapannya sebanyak 7 kali dilaungkan mereka oleh Tunku Abdul Rahman. Yeah? Okay, so 6 soalan dah dijawab. Kita terus ke soalan ketujuh. Siapakah yang ditambahkan sebagai Yang di-Pertuan Agung pertama di Tanah Melayu? Aku tak tahu siapa ni, masa dia tak sayang duit lah. Dia cashless dia sekarang. Okey, siapakah? Sultan Badishah dari Kedah, Sultan Syekh Alam Shah Selangor, Sultan Yusuf Izzuddin Shah dari Perak atau Bangsa Rahman Negeri Sultan? Baik, 20 saat sudah tamat. Time's up. Kita saksikan leaderboard selepas 7 soalan. Siapa pun tengah leading. Nampaknya Hendy Opa tengah leading sekarang. Dia ikuti Najmi. Okey. So jawapan betul ialah Tuanku Abdul Rahman dari Negeri Sembilan, beliau merupakan Yang di-Pertuan Agong pertama Persekutuan Tanah Melayu. Ya. Nama hampir sama dengan Perdana Menteri pertama kan. Itu yang senang patutnya untuk ingat. Okey, peserta ready? Question number 8. Soalan ke-8 pula. Berikut tentang tetamu-tetamu kehormat yang hadir di acara pemusyawaratan kemerdekaan pada 21 Ogos. Ada 4 nama ni, Sir Jarrod Tambler, Sir Henry Duke of Gloucester, Harold Macmillan, PM Britain ataupun Sir Donald McGivray. Jadi ini lebih cepat masa ni. Baik, pukul saat tamat. Okay, for one last time saya akan tunjuk leaderboard ni. Jangan kelapan ni. Nampaknya Vino dah potong Nazmi dan Hendy di tempat 3. Okey, jawapannya adalah Harold Macmillan, Perdana Menteri British. Okey, pada majlis pemisytaharan tu, Sir Jarrod Tambler sebagai bekas Pesuruhjaya hadir ke majlis pemisytaharan. Sir Donald McGillivray sebagai Pesuruhjaya tinggi semasa tu turut ada dalam majlis pemisytaharan. Dan putera Henry, the Duke of Gloucester, mewakili the Queen of England untuk the Queen of Britain untuk menyampaikan ucapan sebelum Tuanku Abdul Rahman pada pemisytaharan kemerdekaan pada 31 Ogos di Stadium Merdeka. Baik, mencabar kan? Tak apa, 2 soalan lagi. Hopefully, boleh membantu anda punya markah. Ya, ready? Apakah peristiwa penting yang berlaku pada 8 Februari 1956 yang mendorong kepada kemerdekaan tanah Melayu? Apakah peristiwa tersebut? Aktiviti pada tarikh 8 Februari itu, apa yang jadi? Okay, 20 saat sudah tamat. Jom kita tengok. Saya tak akan tunjuk leaderboard. Saya akan skip. Saya akan tunjuk apa jawapan sebenarnya. So, jawapan betul dia ialah Perjanjian Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ditandatangani di London. Okay, ataupun dipanggil sebagai Perjanjian London. Masa itu Tuanku Abdul Rahman dengan beberapa delegasi kerajaan berunding dengan kerajaan Britain untuk merundingkan kemerdekaan tanah Melayu dan ia dimeterai pada 8 Februari 1956. Okey, cerita ke soalan yang terakhir. Soalan terakhir ini insyaAllah senang. Okey, dan mungkin akan membantu anda untuk naikkan markah. Okey, get ready. Soalan terakhir, mungkin untuk membantu anda dia jadi champion.
adakah penulis lirik lagu kebangsaan negaraku? Saiful Bahri, Husni Osman, Zaiti Mansur atau Encik Najib Yusof? Apakah nama penulis lirik lagu negaraku? Tiga saat lagi. Tiga, dua, satu. Selamat. Okey. 43 jawapan dah terima. Okey, untuk pengetahuan semua, penulis lirik lagu kebangsaan negaraku adalah Encik Saiful Bahri, iaitu seorang pengubah lagu pada masa itu. Dan seperti ramai maklum, lagu negaraku diambil melodinya sempena daripada lagu Negeri Perak. Okey. So semasa tu Tuanku Rahman membuka pertandingan untuk pengubah lagu menulis lirik lagu kebangsaan, dan hadiah RM1,000 ditawarkan untuk siapa yang pemenang penulis lirik ni. So yang dimenangi masa tu adalah Encik Saiful Bahri. Tak ada kaitan dengan rakan-rakan yang kita kenal ya. Kebetulan nama sama. Okay. So dah tamat 10 soalan. Okay, anda ready nak tengok siapa keputusan, siapa pemenang? Anda ready? Ya. Okay. Saya akan tamatkan quiz. Okay. Drum roll. Di tempat ketiga, Saiful. Di tempat kedua, Encik Najmi. Dan tempat sekali, pertama, Encik Nazmi Lau. Okay, tahniah kepada ketiga-tiga pemenang. Thank you. Baik, so sambil itu saya nak umumkan apakah hadiah-hadiah yang dimenangi oleh pertandingan pemenang-pemenang berdekuis tadi. Syafiq boleh share balik tadi? Backdrop. Okay, so untuk pemenang tempat ketiga, akan membawa pulang voucher bernilai RM70. Untuk pemenang tempat kedua akan membawa pulang voucher bernilai RM100. Dan pemenang tempat pertama tadi akan membawa voucher sebanyak RM120. Jadi tanya saya ucapkan kepada Encik Najmi, Encik siapa nombor dua tadi? Maaf. Lupa tadi. Siapa nombor dua tadi? Saya terlupa. Siapa ingat? Najmi, Nazmi and Saiful. Saiful lah. Encik Saiful, Najmi dan Nazmi. Terima kasih Rahmat. Okay. Maaf, saya dah lupa. Saya itu dah lupa cepat. Okay. So kita juga akan terus kepada pengumuman pemenang pertandingan untuk pertandingan-pertandingan lain. Jadi sementara tu kita akan bagi kepada Rusti untuk membuat kiraan markah, dan kita akan umumkan pemenangnya sebentar saja lagi. So saya pertama sekali saya akan umumkan apakah hadiah-hadiah yang akan dimenangi oleh pemenang-pemenang kita. Okay. Bagi tempat ketiga, pertandingan Scavenger Hunt akan memenang voucher bernilai RM70. Tempat kedua akan memenangi voucher bernilai RM100. Dan tempat pertama akan memenangi voucher bernilai RM120. Untuk video TikTok Merdeka juga, tempat ketiga akan memenang voucher sebanyak RM70. Tempat kedua akan memenangi voucher sebanyak RM100. Dan tempat pertama video TikTok Merdeka akan memenangi hadiah voucher bernilai RM120. Di samping itu juga, saya ingin umumkan kita juga akan berikan sanggup hati voucher RM50 untuk kelima-lima rakan-rakan kita yang membuat persembahan tadi, iaitu 4 orang pemantul dan juga 1 orang penyajak. Okay. Baik, jika anda sedia untuk mengetahui siapa pemenang-pemenangnya, saya akan serahkan kepada Puan Darshini selaku sebahagian urusia dan sebahagian urusia dan wakil daripada unit komunikasi untuk mengumumkan siapa pemenang-pemenang pertandingan kita. Silakan Puan. Okey, terima kasih Aizat. So saya terus kepada pemenang untuk penyertaan video TikTok Merdeka. So tempat ketiga jatuh kepada Cik Sazarul Aini. Tempat kedua tanya Kak Sazah. Encik Hari Haran Madia Legen. Hari. Dan pemenang video TikTok
Merdeka Syama Sundari. Tahniah merdeka. Thank you. Hai Syama. Tahniah, tahniah. Thank you. Tahniah Syama. Good job, good job. Thank you. Okay. Sekarang kita proceed kepada pemenang scavenger hunt secara maya yang telah dilakukan dalam dua sesi yang lepas along this week. Okay, so yang ni ada juri ya, empat orang juri telah memerhatikan pertandingan tersebut dan pemenang-pemenang telah dipilih tiga orang. So saya mulakan dengan pemenang di tempat ketiga, Syarizal Aizat. Oh, tanya Aizat, tanya Jod. Okay, di tempat kedua. Tempat kedua ni, dia ni memang sapu lah hari ni, okay. Hari Haran. Oh. Tanya, tanya Hari. Thank you. Dan tempat pertama, Nur Hanisa. Oh. Ya. Okay, itu saja pengumuman pertandingan. Baik, terima kasih. Dan terima kasih dari sini dan tahniah kepada semua pemenang. Dan turut saya cakap tahniah dan terima kasih juga untuk peserta-peserta lain yang walaupun tak menang, jangan bersedih kerana penyertaan anda dalam pertandingan-pertandingan ini semua akan diberi sijil penyertaan. Okay? Dan insyaAllah dalam program-program akan datang, kita juga harap boleh buat lagi lah pertandingan-pertandingan sebegini. Selain itu juga saya nak umum tadi sagu hati kepada lima orang rakan-rakan kita yang membuat persembahan, iaitu RM50 voucher nilai RM50 kepada pemantun utama Encik Hari Harad. Berikan tepukan. Okay. Pemantun okay. Kedua Encik Saiful Bahri. Pemantun ketiga Encik Sharifah Radiah. Dan pemantun keempat kita Encik Loh Chia Her. Wow. Dan tak lupa juga sagu hati kepada penyajak kita iaitu Encik Nur Hanisa. Sapu lagi. Nampaknya sambutan kita pada tahun ini disapu oleh Hari Haran dan Hanisa dalam pertandingan. Baik, okey. So pengumuman pemenang-pemenang semua kita dah tahu. Tahniah kepada pemenang semua. Okey, dan kita akan bergerak pula ke sesi seterusnya, iaitu persembahan Merdeka Word Cloud. Okey, di samping kita semua dah bergembira dan bersukaria dalam pertandingan dan aktiviti jalankan. So ini kita persembahkan Merdeka Word Cloud yang input-input ini diberi oleh anda semua. Okey, so ini adalah erti kemerdekaan kita semua kaki tangan ASM secara kolektif. So anda boleh nampak perkataan yang paling ditonjolkan, bebas dan kebebasan. Freedom. Selain di samping itu kita juga boleh nampak perpaduan kaum. Respect. Rentas negeri. Rentas negeri pun ada kan. Ada lagi spesifik, kebebasan dari COVID-19. Okey, walaupun bebas dari COVID-19, depan ni kita tetap merdeka. Hormat menghormati. Racism free. Berubah menjadi lebih baik. Progresif. Wah, ni mesti geng analis ni. Jangan ulang kesilapan lalu. Bebas kronism. Okey, anda boleh lihat semua ni. Dan ini adalah erti kemerdekaan yang secara kolektif untuk kita semua. Dan semoga erti kemerdekaan ini tersemat dalam jiwa kita semua sebagai warga negara Malaysia secara amnya. Okay, dan kita sebagai warga negara yang berbilang kaum, yang berbilang background semua, semoga kita dapat respect sesama sendiri, menjaga kebaikan sesama sendiri, menjadi rakyat Malaysia yang prihatin terhadap sesama sendiri, selari dengan kita punya tema merdeka tahun ini, Malaysia Prihatin. Okay. So saya fahamkan unit komunikasi akan kongsikan Merdeka Word Cloud ni di social media ASM, betul? Betul lah, okey.
Baik, so akan dikongsikan di platform social media Akademi Sains dan anda di apa dialukan untuk berkongsi juga kepada rakan-rakan anda di social media. Baik, so sampai sudah kita ke penghujung program pada hari ini. Diharap anda semua bergembira dan dapat mendapat sesatulah dari program ini, sama ada ilmu dari segi sejarah ataupun dapat menikmati, menjiwai erti kemerdekaan melalui program-program yang dijalankan. Sebelum kita tutup program hari ini, kita akan adakan sesi gambar berkumpulan. So, kita mempelawa semua untuk hidupkan kamera anda, memperagakan pakaian tradisi anda masing-masing. Jika tak nak tunjuk background, boleh pakai background filter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. 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 Bye.